berabrak-berabrak. Tak mungkin. Kalau Malaysia, bukan Sarawak, kalau Malaysia gagal, kalau Malaysia korup, kalau Malaysia satu negara semacam Sri Lanka di benua Asia atau semacam Zimbabwe di Afrika, tentulah bahagian-bahagian negeri-negeri dalam negara tersebut tak boleh menikmati kestabilan, kemakmuran dan kemenangan. Syarat precondition untuk Sarawak menikmati kestabilan, kemakmuran dan kemenangan ialah bahawa negara ibu menjadi stabil, menjadi makmur, menjadi gemilang. Inilah agak mustahak. PRU bukan satu pilihan raya untuk negeri Sarawak. Bukan memilih siapa jadi ketua menteri atau premier. Inilah PRU untuk tubuhkan kerajaan persekutuan di Putrajaya dan memilih siapa menjadi Perdana Menteri. Inilah GPS perlu faham. Bukan pilih ketua GPS tetapi untuk siapa ketua kerajaan persekutuan di Putrajaya. Itulah pertama. So, tang wo chong gu jing lai dao si long men, wo kan dao GPS de piao xi. Boleh menjadi kerajaan di Putrajaya. UMNO Barisan Nasional yang pertama. Kedua, Perikatan Nasional yang mengandungi PAS dan Bersatu lah PAS dan Pakatan Harapan PKR, TAP, Amanah, APCO. Tidak ada koalisi yang lain. GPS bukan koalisyen yang boleh menjadi kerajaan di Putrajaya, di Sarawak atau di Sabah. Barulah UMNO Barisan Nasional, Perikatan dan Pakatan Harapan. Antara tiga mau pilih satu. Secara langsung atau tidak langsung. Yalah. Dalam 1119. Apa 1119? November 19. 19 hari bulan November, hari buang undi. Kita mau antara tiga ini, satu akan berjaya untuk tubuh kerajaan di Putrajaya. Dan GPN saya ada bertanya dalam parlimen, tetapi tak cukup bilangan untuk tua kerana kalau untuk kerajaan mesti ada lebihkan mereka dari pemerintah. Selain daripada saya hampir ini, dia kata Isma Sabri jadi Perdana Menteri. Tetapi Isma Sabri pun saya dengar pun dia UMNO GN berjaya.
bekas menteri besar akan menjadi menteri besar. Tapi adakah UMNO BN menang? Adakah beliau menjadi menteri besar? Tidak. Lain orang jadi menteri besar. Sebab itu terlupa. Kalau UMNO Barisan Nasional menang, tak mungkin Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, tetapi Ahmad Amin. Tak tahu. Muhyiddin Yassin, dia bertanggungjawab Sheraton Move 2020, February 2020 untuk jatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan. Dia boleh dibawa. Tak. Dibawa. Percaya demokrasi. Dia tubuh kerajaan dan dia kan menggantung parlimen, suspend parlimen supaya dia takut. Satu usul kita percaya. No confidence motion. Mungkin datang daripada Johor. Saya pun datang daripada Johor. Dan Johor pun ada seorang Perdana Menteri terdahulu, Tun Hussein On, anak Jaafar On. Apabila Perdana Menteri yang kedua, Tun Razak, meninggal dunia dalam tahun 76, dan Hussein On menjadi Perdana Menteri yang ketiga, dia mahu parlimen luluskan vote of confidence, usul kepercayaan. Tapi Muhyiddin takut usul tidak percaya. Adakah dia tak faham demokrasi? Dia tak faham kebebasan? Adakah kita mahu dia balik sebagai Perdana Menteri? Atau PAS, Presiden Parti Islam Malaysia, Muhyiddin atau Mahdi, bergantung kepada Bersatu atau PAS menang lebih kerusi dalam Perikatan Nasional. Kalau PAS menang lebih kerusi, Mahdi Awang akan menjadi Perdana Menteri Malaysia. Maukah kita mahu Hadi Awang menjadi Perdana Menteri Malaysia? Ada seorang penyanyi, Jamal Abdillah. Dia baru-baru semalam dia minta maaf di Twitter. Dia kata dia cakap bohong mengenai TAP. Dia ada kata bahawa kalau TAP menang, macam-macam di Pulau Pinang, azan ada masalah, sekolah kafe ada masalah. Ini semua bohong, semua tak benar. Dan semalam dia minta maaf. Apa hari cakap? Dia pun cakap perkara yang bohong mengenai TAP. Dia cakap TAP anti Melayu, anti Islam, anti raja-raja, dia cakap TAP komunis. Saya juga bergiat dalam Malaysia politik untuk 57 tahun. Saya orang tua. Saya sudah 81 tahun. Dan saya bergiat dalam politik 57 tahun. Saya tak tahu saya orang komunis. Apa komunis? Saya menjadi ahli parlimen semenjak 1969. Saya jadi ketua menteri, ketua pemakam. Saya jadi ketua pemakam untuk 30 tahun. Adakah Malaysia ada ketua pemakam selama 30 tahun seorang yang komunis? Adakah Malaysia ada
seorang yang menjadi ahli parlimen, kota mereka bertaring di Selangor, Tanjung di Pulau Pinang, Ibu Timur di Perak, dan lepas itu Gerang Batak dan Iskandar Puteri di Johor. Seorang komplik, ini bohong, ini tak benar. Jawabkan khas, pek-pek-pek, sudah tahu. Mari tahu. Dan kalau seorang penyanyi, macam Jamal Abdillah, dia boleh dengan terbuka memohon maaf oleh kesalahan beliau, adakah Hadi akan meminta maaf mengakui dia salah bila dia tuduh DAP anti Melayu, anti Islam, anti raja-raja, dan baru-baru ini bahawa DAP komunis? Kalau kita komunis, jawabkan khas untuk tangkap kita. Dan Zahid Muhyiddin Hadi Awam, maukah kita mereka menjadi Perdana Menteri? Tetapi Pakatan Harapan sendiri ada calon. Calon kita ialah Anwar Ibrahim. Kalau kita menang, Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri seterusnya di Indonesia. Dia faham Malaysia terdiri daripada berbagai kaum, adalah banyak agama, adalah budaya-budaya berbeza, adalah bahasa-bahasa, ada banyak bahasa. Kita mesti sudah 60 tahun. Dulu Malaysia antara negara Malaysia. Taiwan lebih berbangun, lebih kaya, lebih makmur. Kenapa? Singapura. Apa yang Singapura ada? Tak ada. Manusia ada. Malaysia, apa yang kita ada? Banyak. Betul. Singapura lebih kaya, lebih bangun, lebih makmur daripada Malaysia. Betul? Betul. 1965. Satu Singapura dolar sama dengan satu Malaysian ringgit. Sekarang satu Singapura dolar berapa Malaysia ringgit? 3.39. Tunjuk kita gagal